Star High Video Prison. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ladies and gentlemen, please welcome to my channel Star High Video. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hello guys, jumpa lagi dengan saya di Star High Video. Kali ini kita akan meliput kuliner-kuliner di Jawa nih, di Pasar Menggah yang daerahnya berada di Gantiwarno, Klaten. Nah ini suasana, nah ntar banyak makanan unik, murah, meriah. Ini berada, pasar ini berada di pinggir jalan ya. Terlihat banyak orang yang berjualan. Khususnya ini datang dari orang gunung, orang mana aja ada di sini. Lanjut, kita lanjut kulinernya. Kita membeli barem-barem yang kita beli dengan harga Rp1.000 saja, yang dibungkus oleh pedagangnya. Kita membayar cering. Kembaliannya. Nah kita membeli bubur Jawa yang ada di video saya sebelumnya, jangan lupa tonton ya. Ini kita beli dengan harga Rp2.000 saja, dengan porsi yang cukup banyak dan harga yang cukup murah meriah. Nah buburnya, nah ini juga bubur juga kita beli dengan harga Rp2.000, tapi yang video sebelumnya lebih enak. Beda pedagang, beda rasa. Beda pedagang, beda resep rahasianya. Kayak Tuan Crab and Plankton. Seperti bubur biasa ya, tapi ini buburnya nggak kayak di sini, rasanya lebih ke santen-santenan ya. Dan terus kita mencicipi, membeli, bukan mencicipi, mencicipi mah di video belum dimasukin video. Nah ini adalah bakmi, bakmi Jawa yang kita beli dengan harga Rp2.000 saja. Wow, ini bakminya tuh kayak mie ayam ya, tapi ini model bakmi Jawa. Itu ada cap jahe tuh yang coklat-coklat itu, dan mie itu bakmi. Rasanya mantap jiwa guys. Kita beli dengan harga Rp2.000 saja, kita bisa kenyang makan di Jawa itu. Rp10.000 tuh cukup buat beli makanan apa aja tuh di Jawa, karena harganya yang sangat relatif murah meriah. Trot dibungkus, trot. Waduh, kasih sambal stek. Dibungkus. Wow, ini cukup banyak sekali mie-nya, bukan? Mantap sekali ini. Ibu-ibunya cukup lihai dalam membungkus, menyiapkan untuk pembeli. Ini harus cepat-cepat guys, karena banyak yang beli. Wow, kita bayar dengan Rp4.000 karena kita beli 2 bungkus saja. Ini juga bakmi juga. Wow, rame sekali bakmi Jawa, tapi ini udah mulai habis ya. Yang kemarin itu banyak banget itu guys, ini hari keduanya ya. Hari berikutnya, bukan hari kedua, hari berikutnya. Yang video bakmi tadi kemarin ya. Wah, ini yang hari berikutnya. Wow, ini kita siang hari ya. Tapi suasana kayak cukup pagi ya. Ini kalau telat dikit mungkin, kalau kesiangan mungkin udah habis ini bakminya guys. Kita harus buru-buru karena banyak yang kelaparan untuk sarapan pagi ya pastinya. Pak,
Nah, berikutnya kita membeli getuk ya, getuk singkong yang kita beli dengan harga Rp2.000. Dan selanjutnya kita membeli tahu goreng yang ada di video saya sebelumnya. Kita beli dengan harga Rp2.000, sekitar Rp2.000 sama Rp1.500 ya. Wah, dipotong dulu lontongnya ya pastinya. Wah, itu ada kuahnya sedang dituang. Sak. Set, dimasuk-masukin. Lontong, ada sayur kol dan sebagainya, ada tahunya pastinya. Set, oh, tahunya dimasukin. Oh, togenya dimasukin. Set, set, lontongnya. Wow, cukup menarik ya. Set. Set, set. Set, mantap jiwa ini, sangat lihai dalam berniaga ya. Berjualan harus cepat-cepat. Set. Ini kita saat itu cuacanya sedang gerimis ya, gerimis rintik-rintik dan hujan. Cukup dingin di sini. Set, 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 set. Set. Set, set. Wah, kita diambil orang di selak gitu. Biarinlah, kita kasih duluan saja. Set, set, set. Set, masukin. Mungkin dia udah mesen duluan ya. Tapi dia pas itu minta izin itu. Nah, terus kita nih, mungkin ini punya pesanan kita ya. Yang kita beli serut. Serut. Wow. Wow. Wow, tahu gorengnya. Dan kita set bayarnya. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.